tangannya di mulut, pahit di hati. Abang ini keluar keringat banyak kali nih ya, di tangannya emang ya. Kata abang ini nampak aja luar biasa, padahal biasa. Mantap, mantap bang. Yang penting jos ya kak, yang masalah penting, itu tetap di atas. Iya. Besok ada lagi nih, bukan hari ini aja. Kata abang tuh, yang penting biasa. Memang wajah nampak luar biasa kawan-kawan, tapi jangan heran kalian, walaupun wajah seperti ini, tapi biasa nih. Ya, ya, Adi, 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 orang tercepat bongkar dia. Tercepat di bidan dia, bukan? Hah? Ini setengah jam penuh nih, Di. Enggak sampai. Berapa menit? 20 menit dah nih. 20 menit ya? Setengah jam. Lebih waktu 40 menit. 20 menit nih dah habis nih ya. Oh, baru siap makan. Biasa nih lebih cepat lagi kawan-kawan. Kalau perut lapar cepat penuh katanya. Nah, ini kan enak kita gulung-gulung perut lah. Enak kita gulung-gulung perut. Nah, kalau baru siap makan nih kawan-kawan. Adi, 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 Adi nih ya. Adi kita. Kawan kita duduk satu ujung ya. Kita kereta sorong. Nah, ini lagi bongkar, masukin satu. Express. Bukan mobil aja yang express, tapi grade juga express. Espresso. Inilah kegiatan di gudang Cuk Gapu, Bang Helmi. Gelanggang baru. Ayah, ini kawan kita juga nih. Ini kuat kali kerja nih Di kan? Hah? Anak bisa diangkatnya, bini-bininya di atas nih ya? Ya si Adi bro, kalau si Adi pegang bro. Inilah cara penyusunan anak paving block bentuk batu bata. Ini si Adi ini sanggup satu hari 10 mobil nih. Dulu dia pernah muat, pernah bongkar juga. Di berapa biji Di? Sampai muntah Di? Palaku yang muntah. Oh bukan Di yang muntah, kok gak siapa? Supir yang muntah, kata Kengon ya, Aceh Tengah. Ya. Biren Takengon berapa anu? Berapa jam? Apa? 8 trip. Dari jam berapa? Jam 9 pagi. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 ya? Jam 3 malam. Jam berapa? Jam 3 malam pagi. Jam 3 pagi lah. Inilah dia kuat kali nih kau kerja nih. Kenapa dia kuat kerja? Kalian mau tahu kawan-kawan? Dia makan buah salak. Buah salak dia makan. Tahu? Ya. Sebab kan kalau kerja ini kalau nggak makan buah salak nggak kuat. Kayak contohnya abang ini, dia nggak makan buah salak. Lemas, ciri dia. Mencret. Mencret abang nih. Ya, dia enggak makan buah salak. Nah, kalau si Adi ini makan buah salak dia nih. Apa enggak kuat dia nih? Taya keras kata. Aduh. Kalau tayunya keras kan kompresnya tinggi. Ya. Orang mana bodoh amat makan buah tinggi ini enggak. Ya, jadi kalau kalian mau kuat seperti dia makan buah salak ya. Ini dia yang kasih ilmunya buat kita. Pesan-pesan baik dari dia makan buah salak. Supaya kerja kuat jangan banyak engkol kosong deh ya. Dengar tuh bagi pemuda-pemuda muslim
yang suka engkol. Jangan suka kali aktif engkol. Ingat, ingat Allah. Sembahyang diperbanyak. Ya, rajin kerja, jangan sering di rumah. Kayak abang ini nengok nih, nggak pernah di rumah nih, jarang di rumah nih. Jangan kan pikir engkol kosong. Ke rumah aja nggak mikir nih. Yang penting cari uang untuk orang tua ya kan di. Begah dia, cepat ya. Oh ya, kalau kenetnya jos sebentar aja 10 menit udah penuh nih ya. Ya. Bisa goyang kaki lagi ya. Nengok nih kenetnya, lidah udah berkeluar nih. Ya. Kan dua kita pakai. Masih goyang kaki juga, Di. Hah? Kemarin kan tumbang ini. Jadi itu kenapa yuk? Tumbang ya? Tumbang ya. Nah, ada lapa-lapa kedai ini enggak pasti, enggak pasti lagi sampai nanti sore. Ya. Kembali dah kali-kali itu dia kan. Iya. Ya, abang ini. Mana dia perlu pahit di hati. Abang ini keluar keringat banyak kali nih ya di tangan yang ini ya. Kata abang ini nampak aja luar biasa, padahal biasa. Mantap, mantap, Bang. Yang penting jos ya, Kak. Yang penting tetap di atas. Iya. Besok ada lagi nih, bukan hari ini aja. Kata abang tuh yang penting biasa. Memang wajah nampak luar biasa, kawan-kawan. Tapi jangan heran kalian. Walaupun wajah seperti ini, tapi biasa nih. Ya. Masih tunggu sempat kan. Tengah mungkus. Kelima. Itu rupa saya ada habis pada tengah hari. Pak rupu. Ya. Jatuh tadi ya. Berapa di 2000 tuh tadi? Penuhnya? Iya. Hah? Akhirnya habis. Sallallahu wa sallam ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي